Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man satarul mu'minina satarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ada orang yang kita lihat nampak jelas aibnya di depan mata kita, lalu kita merasa diri kita lebih mulia daripada dia. Tak cukup dengan itu, dan kita sebarkan aib saudara kita tersebut kepada orang lainnya. Ketahuilah, di saat kita membuka aib orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aib kita di dunia dan di akhirat. Di saat kita menutup aib orang lain, aib saudara kita yang nampak di hadapan mata kita dengan jelasnya, mungkin itu adalah sebuah ujian bagi dia, nampakkan satu aib di depan mata kita. Dan itu pun juga ujian bagi kita, apakah kita ingin mengambil tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita melihat aib orang lain, apakah kita mau menutupnya sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat, ataupun kita akan membuka aib orang lain tersebut sehingga Allah akan membuka aib kita di dunia dan di akhirat. Dan jikalau kita melihat kepada dosa kita, mungkin jikalaupun dosa itu dapat mengeluarkan bau, mungkin dosa kita lebih bau daripada dosa orang yang nampak aib tersebut depan mata kita. Diceritakan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menceritakan bahwa ada seorang hamba di hari kiamat kelak, dia dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal-amal yang dilakukan di atas muka bumi ini. Baik itu amal yang baik ataupun itu amal yang buruk akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan dipertontonkan kepada semua makhluk yang ada di tempat itu pada saat itu. Dan istimewanya orang ini, dia dipersoalkan oleh Allah tentang amalan-amalannya yang ada di muka bumi ini. Di saat dia berada di muka bumi ini, akan tapi dia diberikan sitir, yaitu hijab, sehingga orang yang ada di sampingnya tidak bisa melihat yang dipersoalkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang lainnya di saat dipersoalkan tentang amalan dia, maka orang lain bisa menonton apa yang telah dia lakukan di atas muka bumi ini. Akan tapi orang ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hijab, diberikan sitir oleh Allah Subhanahu wa taala yang menutup bisa disoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya bisa dilihat oleh dia dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah mengatakan, apakah hari ini kau melakukan maksiat ini dalam keadaan ini dan pada jam ini? Dia mengatakan, ya wahai Allah, saya melakukan maksiat. Akan dijawab seperti itu oleh orang mukmin. Lalu dikatakan, apakah engkau menutup aib di dunia, menutup aib saudaramu di dunia? Ya wahai Tuhanku, di dunia aku menutup kepada aib orang lain, dan aku mengetahui bahwa engkau adalah sebaik-baik penutup aib. Maka Allah mengatakan, segala maksiat yang engkau lakukan, aku gantikan dengan hasanat, aku hapus segala dosamu, aku gantikan dengan kebaikan, karena engkau sudah menutup aib saudara-saudaramu di dunia dulu. Dan engkau, karena engkau sudah menutup aib di dunia, menutup aib saudara-saudaramu di dunia dahulu, maka aku gantikan semua maksiatmu dengan kebaikan, dan masuklah ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Inilah tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita menutup aib saudara kita di dunia ini, maka Allah akan memberikan keluasan dan memberikan kelapangan kita nanti di akhirat kelak. Dan fenomena yang terjadi sekarang ini, yakni mulut kita ini di saat melihat aib orang lain, mulut kita ini seakan-akan ini menceritakan kepada orang lain, tanpa kita takut bahwa kita akan dibuka aibnya di dunia dan di akhirat. Maka berserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan bahayanya lisan ini, yang dikatakan oleh Rasulullah,
orang yang paling banyak masuk neraka adalah gara-gara lisannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga lisan kita. Allah menjadikan jamaah hadza jamaah mahruma wa tafarrukan min ba'di tafarrukan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa la 'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.